Nilai K yang memenuhi persamaan X pangkat A dikali X pangkat A plus 1 dipangkatkan lagi A dikali X pangkat A dipangkatkan lagi 1 min A sama dengan X pangkat K min 1. Oke, kita tuliskan dulu soalnya. X pangkat A dikali X pangkat A plus 1 dipangkatkan lagi A dikali X pangkat A dipangkatkan lagi 1 min A sama dengan X pangkat K dikurang 1. Oke, yang ini kita tuliskan lagi karena nggak bisa kita otak-atik. X pangkat A dikali. Nah, yang ini pangkatnya tinggal kita kaliin. Berarti X pangkat A kali A dapat A kuadrat. Ditambah A kalikan 1 dapat A dikali. Nah, udah selesai nih. Berikutnya dengan cara yang sama seperti yang tengah, kita juga kaliin nih. Kaliin pangkatnya. Berarti X pangkat A kalikan 1 dapat A. A kalikan min A dapat min A kuadrat sama dengan X pangkat K dikurang 1. Oke, berikutnya, karena ini udah dalam bentuk seperti ini, bilangan pokoknya kan dikali ini di sini. Berarti pangkatnya tinggal kita jumlahin. Berarti kan X pangkat A ditambah A kuadrat tambah A ditambah A min A kuadrat sama dengan X pangkat K dikurang 1. Oke, kita biarin aja deh yang X-nya, yang di sini nih bilangan pokoknya. Kita ambil yang ini nih, pangkatnya doang. Kita sederhanin dulu, A kuadrat dikurangi A kuadrat, bis, tinggal A tambah A tambah A, dapat berapa? 3A ya, 3A sama dengan K min 1. Min 1-nya pindah ruas, dapat 3A ditambah 1 sama dengan K. Nah ini nih nilai K yang kita cari, 3A ditambah 1, jawabannya yang D.